Dia kan? Hang dia tu dia luar kena no. Oh iya. Ha. Ya. Yeah. Okay. Mantap. Emang wajah dia buat keren kan. Yang mesti nyok lah tongkat ni apa nan pensis. Report ah. Report. Ya, report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar. Alhamdulillah kembali bersama saya Julian Akbar di Mali Perkasian yang menemani Anda untuk di edisi hari ini Minggu di 10 Juni 2018 bertepatan dengan 25 Ramadan 1439 Hijriah. Baik pendengar, di awal perjumpaan kita di sore hari ini kita terlebih dahulu berjumpa untuk di tilawatil Quran tajwid. Di studio sudah hadir Ustaz Gunawan. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan majelis akbar hari ini. Iya, alhamdulillah luar biasa. Sehat ya Bang ya. Iya, dan pendengar semua juga sehat ya dengarnya ya. Alhamdulillah. Nah, kita masih membahas mengenai tajwid ini Ustaz ya. Iya. Sudah beberapa waktu yang lalu sudah ada umat asli ya. Iya. Nah, untuk tema kita di sore hari ini kita bahas apa? Hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya hari ini kita sudah mendekati akhir-akhir Ramadan nih. Hmm. Jadi ada sesuatu yang sangat penting sebenarnya di awal sudah kita utarakan kemarin, tapi kita butuh pembahasan-pembahasan dulu untuk membahas sesuatu yang sangat penting hari ini, yaitu kita rencana hari ini bahas tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah dengan seluruh tajwid yang ada di dalamnya, karena memang komponen Al-Fatihah ini merupakan satu rukun qauli dalam sholat. Jadi kalau Fatihah kita tidak benar talimat aslinya, tidak benar tajwidnya, ditakutkan nanti ada kesalahan-kesalahan jali, kesalahan besar yang mengakibatkan sholat kita nggak sah. Oh, kita jadi imam, lalu begitu kita membaca Al-Fatihah, Fatihah kita tidak benar, artinya sholat kita tidak sah. Kita jadi imam, imamnya tidak sah, makmumnya juga tidak sah. Karena kalau kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu, la sholata liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat ataupun tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca fatihatul kitab, artinya surat Fatihah. Fatihah kita baca, tapi sama juga tidak sah. Jadi kan luar biasa sia-sia yang kita kerjakan selama ini. Mungkin hari ini alhamdulillah RRI bersatu bersama penjual akbar yang ganteng. Yeah. Alhamdulillah saya berjumpa hari ini. Yeah. Terlihat luar biasa ternyata. Jadi kita bisa mungkin yang di rumah yang punya mushaf, yang punya Al-Quran, atau bisa juga di aplikasi Android bisa buka surat Fatihah, bisa kita lihat. Di sini pun saya ada bawa buku tajwid. Ini janji saya kemarin mau menyerahkan satu ke RRI. Mungkin di situ ada beberapa penjelasan tentang tajwid. Jadi nanti bisa kita bahas satu-satu berdasarkan buku ini. Dan ini mungkin nanti boleh ditinggal di sini, mana tahu untuk jadi pegangan para penyiar ataupun teman-teman yang butuh. Di sini kita coba bahas dari surat Fatihahnya. Jadi karena Fatihah ini sendiri ternyata banyak memiliki hal-hal yang seakan-akan kita anggap sekarang itu biasa-biasa saja, ternyata ada kesalahan-kesalahan. Dia ada kesalahan besarnya, ada kesalahan kecilnya yang terjadi saat kita membaca Al-Fatihah. Jadi kesalahan-kesalahan ini sebenarnya ada dua macam, yaitu ada yang berupa kesalahan jali yang nampak, atau kesalahan khafi, kesalahan yang kecil. Jadi kesalahan-kesalahan ini mungkin akan kita coba bahas hari ini supaya kita semua bisa menghindari kesalahan-kesalahan saat membaca Al-Fatihah. Iya. Jadi kita bahas satu persatu. Mungkin kalau memang boleh kita mulai dari lafaz ta'awuznya, artinya dari a'udzubillahi minasyaitonir rajimnya. Karena memang a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bukan kewajiban, artinya bukan satu bagian daripada 7 ayat dari Al-Fatihah. Iya. Tapi di saat kita mulai membaca dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di situ salah, sholat kita juga jadi nggak sah, kecuali kita tinggalkan. Jadi sesuatu yang sunat tapi dikerjakan dan itu salah, bisa jadi fatal akibatnya. Jadi mudah-mudahan ini kita bisa perbaiki dari pertama dari ta'awudznya, artinya dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi memang itu membaca ta'awudz merupakan hal yang wajib dari saat kita membaca Al-Qur'an. Jadi karena Allah berfirman
Faida kuratil Quran fasta'in billah minasyaitonir rajim. Apabila faida kuratil Quran, apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Itu perintah. Jadi kita lebih bagus baca a'udzubillah daripada seandainya lupa pun baca bismillah, tapi kita baca a'udzubillah masih lebih mending daripada kita baca bismillahnya saja saat baca surat yang lain tapi lupa baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Karena memang kita butuh perlindungan Allah di sini. Dan hukum dasar belajar tajwid ini hukumnya sebenarnya sunnah belajarnya. Tapi membaca Al-Fatihah, membaca Al-Qur'an dengan benar hukumnya wajib. Misalnya nih Banjuran Akbar selama ini misalnya tidak belajar khusus tentang tajwid, tapi baca sudah betul memang. Mungkin dari dengar-dengar dari dulu ataupun pernah kita sholat jamaah, kita ikutin imam baca dengarnya betul, itu enggak dosa karena memang secara kewajiban kita sudah lepas. Membelajar tajwid ini hukumnya sunnah, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Jadi sekarang kita coba bahas pertama dari mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kita mungkin akan coba lihat kesalahan-kesalahan terjadi di sini karena memang ada kesalahan yang besar dan ada kesalahan yang kecil. Kesalahan besar artinya sebisa mungkin kita hindari. Kalau kesalahan yang kecil, kalaupun memang sudah ada selama ini, ya sebaiknya dihindari juga. Tapi kalaupun belum bisa sekali, mungkin masih bisa dimaafkan. Artinya tidak merubah makna ataupun tidak membuat suatu huruf itu kehilangan makna. Dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalau kita lihat di Al-Quran, itu kesalahan yang pertama yang sering sekali orang dari a'udzu itu, yang pertama hamzahnya itu ditebalin. Ada kadang-kadang orang saat mau mengambil nafas, saat mau mengaji, itu menebalkan hamzah. Sedangkan hamzah itu cara bacanya biasa seperti a, a, a. Jadi bukan a, bukan a, a. Itu kesalahan walaupun kesalahan kecil, tapi memang kesalahan. Yang kedua, dia kadang-kadang ada orang yang hamzahnya dipanjangkan. A-nya terlalu panjang. Padahal itu A-nya cuma satu baris. Artinya tidak ada mat asli di situ, tidak ada mat tabi'i, tidak ada mat apapun. Dia tidak perlu dipanjangkan. Dan itu kesalahan besar. Karena dengan memanjangkan A-ong, berarti ada A satu lagi di situ. Jadi ada penambahan huruf dan ini dihitung kesalahan besar. Apalagi kesalahan yang biasa, ada orang yang membaca dengan co ataupun A, A ataupun e, karena aung aung itu e, huruf seperti berbunyi imalah. Imalah itu kalau biasa kita baca doa perjalanan bismillahi majreha majre, itu kan imalah. Jadi e aung, saat orang membaca a itu dengan e, itu kesalahan tapi kesalahan kecil. Ada orang yang mati ain dengan hamzah, artinya aung aung, a nya alif hamzah, in nya ung A-ung. Tapi U-nya itu kita ganti dengan hamzah juga. A-u-du, A-u, A-u-du billah. Itu juga salah. Dan itu kesalahan, itu dianggap kesalahan besar karena mengganti huruf. Kita ataupun in-nya kita buat hampir seperti ga. Biasa itu kalau orang-orang daerah Jogiri ataupun daerah kadang-kadang Langsa, kadang-kadang A-ung, A-ngu, A-ngu, A-ung, dia hampir-hampir seperti in itu seperti ng gitu. A'udzubillah gitu. A'udzubillah. Jadi bunyinya hampir di khayshum, di tulang hidung ini. Sengaunya itu terlalu berlebihan sehingga seakan bunyi in yang petik u saja seakan-akan berubah menjadi ng. Itu kesalahan tapi kesalahan kecil karena tidak merubah huruf, cuma merubah makharajul huruf. Artinya hurufnya tetap in. Ataupun dhammah dari in itu tidak dilafalkan dengan benar. A'udhu, A'udhu. Seharusnya A'ung, A'ung. Berarti ung itu dengan lafal dhammah. Tapi kita membuat jadi O. A'udhu billah. Ini terkadang, kadang-kadang kalau Pak Julian mungkin gak pernah jadi, tapi mungkin kita gak tahu pendengar semuanya nih. Jadi kan kita didengar oleh banyak orang. Kalaupun ada, itu kesalahan kecil. Jadi masih sah sholatnya. Seandainya kita dengar imam ataupun ada bacaan orang, seandainya enggak kita tegur-tegur kali, tetap sah walaupun itu salah. Jadi artinya tidak membatalkan sholat seandainya apa dibaca. Enggak merubah dari makna. Enggak merubah. Kalau u dibaca o, enggak berubah makna. Jadi seandainya a'udzu, jadi o bunyi ya, itu enggak berubah makna karena hurufnya tetap ain, tapi salah baris. Jadi tetap kesalahan walaupun kecil. Misalnya ataupun ainnya lebih dari dua harakat. Itu kan ainnya di belakang ada waw, berarti dia panjang. Jadi mat asli juga.
A'udzubillah ada satu alif dua harkat seharusnya di situ. Tapi kita panjangnya lebih A'udzubil. Kadang-kadang saat mengambil nafas atau tarik suara kita jadi kepanjangan. Itu kesalahan juga, tapi kesalahan kecil karena tidak merubah makna. Ataupun dalnya kita ganti dengan nizai. A'udzubil du. Jadi itu kesalahan besar karena dai yang makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi bawah, gigi seri paling bawah. A'udzu. Kita baca a'udzu. Itu langsung salah dan besar. Anda begitu kita dengar seperti itu, boleh farak sembahyang, boleh rusak sembahyang. Yang terakhir, dalnya diganti dengan zai. A'udzubil zu. Kan terasa dia bunyinya hampir seperti bunyi sin karena makhraj zai dengan sin itu dekat sekali. A'udzu itu juga salah. Jadi hal-hal seperti itu mungkin kita perhatikan dalam selanjutnya. Karena kesalahan ini nanti akan berentet untuk seluruh Al-Fatihah. Kesalahannya hampir sama ini-ini terus. Orang kadang-kadang Fatihah asal mulai bismillah pasti akhirnya amin. Gak terasa dia sepanjang itu. Mungkin Majelis Akbar atau pendengar semua hari ini yang ngikutin kita sudah mulai hati-hati nih, pegang lidahnya. Wah, aku kayak mana ya selama ini. Billah contohnya. Ada orang yang baca billah itu dengan bellah. A'udzu billah. Ada yang seperti itu, artinya i-nya tidak pas tapi jadi bunyi imalah, tapi itu masih kesalahan kecil tapi salah. Atau yang bilang itu salah, ataupun dia menghilangkan tasydid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lamnya jadi satu. Ada orang yang seperti itu. Perhatikan aja nanti sambil Bang Julian dengar, hari kan udah mulai nyiar nih. Nanti diperhatikan ada yang seperti itu. Itu kesalahan karena hilang lam satu, hilang. Jadi kesalahan fatal itu merubah, menghilangkan. Merubah, menghilangkan, mengganti. Jadi itu kesalahan yang fatal-fatal. Kalau terlalu tebal enggak apa-apa. A'udzu billah. Itu kan seharusnya tipis dia karena di situ terjadi huruf tarkik. Jadi kalau kita buat tebal, a'udzu billahi. Ada orang yang ditebalin karena dia pikir lam jalalah tebal semua. A'udzu billah. Nah, saat dia tebalkan itu salah tapi kesalahannya kecil karena tidak merubah. Ataupun terlalu membuka mulut pada lam. A'udzu billah. Lamnya itu besar sehingga artikulasi dia nafas lam itu seharusnya mulut itu terbuka sedikit. Ukuran kita posisi bilang A. Nah, begitu dia buka besar jadi A-nya hampir seperti O. A'udzu billah. Saat seperti itu juga kesalahan tapi kecil. Ataupun membaca lam lebih dari dua harakat. A'udzu billahi. Lamnya lebih dari dua harakat, kesalahan kecil. Mengganti ha pada ha Allah itu juga sering dengan ha. A'udzu billahi minasy hi. Jadi ha elu yang biasa kemarin saya siaran dengan Kak Alia, Amalia, dia bilang ha elu itu diganti dengan ha biasa. Ha tipis itu billahi menjadi billahi. Itu salah besar karena ganti huruf. Ganti huruf salah besar. Ada juga memanjangkan ha billahi. A'udzu billahi minasyaitonir-nya panjang, seharusnya enggak panjang jadi panjang. Itu salah besar karena nambah huruf, jadi nambah ya gitu. Ataupun hilangkan ha. A'udzu billahi hi-nya enggak terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir-rajim. Ha-nya jadi diganti hamzah ataupun hilang ha-nya, itu juga salah dan itu besar karena hilang huruf. Kalau dilihat di minasyaitan itu mim di minasyaitan ada kesalahan. Mim itu kalau baris bawah orang yang sering salah sering menjadi imalah, artinya sering menjadi a'udzu billahi min, ada mi-nya tuh enggak seperti i tapi e. Itu sering salah. Habis itu nun kalau baris fathah yang sering terjadi kesalahan yaitu ditebalkan. A'udzu billahi minasy nasy. Nah-nya itu ditebalkan sehingga hampir jadi o, padahal enggak perlu di situ. Jadi yang perlu tebal itu saat berjumpa lam, berjumpa ra, cuman. Jadi kalau berjumpa dengan shin seperti ini tidak. A'udzu billahi minasy nasy. Dia terlalu mencoba memfasihkan diri lalu A-nya ditebalkan sekali, itu juga salah tapi kesalahan kecil. Ataupun yang kesalahan besar lagi minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitan. Minasyaitan itu tidak ada shin satu lagi. Minasyaitonir rajim. Selanjutnya ya diganti dengan imalah kubra. Contohnya minasyaiton. Syaiton. Kita biasa bahasa Indonesia setan.
minas syaitan, syaitan, bukan syai, syai. Jadi ada huruf E di situ. Kalau abang perhatian, mungkin majidian bisa tes-tes. Kadang-kadang orang kita terbiasa minas syaitan, syaitan, karena kita biasa-biasa ngomong huruf biasa. Padahal syai, syaitan. Jadi ya-nya mati dan tetap bunyinya hampir seperti huruf I, bukan seperti E, bukan syaitan. Itu kecil, tapi yang parah syaitannya itu diganti dengan ta. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Ta dengan ta jelas beda. Itu salah karena ganti huruf. Ataupun ta-nya lebih dari dua harakat. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Karena cari irama tapi ta-nya jadi kepanjangan. Itu salah kecil. Bisa juga yang salah lagi membaca nun dengan imalah kubra. Minasyaitani, minasyaitanir rajim, minasyaitanir rajim. Ini kesalahan juga, tapi memang kadang-kadang enggak kita perhatikan. Nanti kalau ikut imam kan, nanti malam sholat tarawih, Bang Julian mungkin perhatikan. Ada orang itu yang memang hurufnya salah-salah, imam-imam sendiri banyak yang salah. Jadi saya sering kali Malik yaumid dinu iya, ada yang nu iya. Padahal kalau buka Al-Fatihah aja kita lihat Malik yaumid dini iya. Tapi nanti malam Bang Julian sambil sholat maghrib atau isya dengarkan, ada sebagian imam yang baca Malik yaumiddinu iya. Perhatikan, nanti pasti ada yang salah. Jadi hal-hal seperti ini memang banyak kejadian. Dan anehnya sering terjadi tanpa kita sadari. Apalagi pada saat bila dipercepat. Ini jadi kita kadang-kadang kan ngejar sholat tarawih. Wah, enak di sana tuh sholat tarawihnya. Kenapa? Karena sholat tarawihnya imamnya baca Fatihah satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malik ya. Akhirnya dia kejar sampai amin satu nafas. Kebanyakan tajwidnya centang perenang, salah lagi mana-mana. Jadi orang kena ngejar supaya cepat. Kan kata Ustaz surat tarawih 20, tapi kita kok bisa cepat lah. Ya 20-nya betul, tapi cepatnya jangan. Jadi cepatnya standar lah, tapi jangan sampai salah. Nanti ujungnya kalau orang kejar-kejaran cepat-cepatan, ada yang pergi, oh mendingan ke masjid sana aja. Masjid sana kok imam sana satu nafas, imam sana sudah nggak bernafas tuh. Jadi karena kalau nafas sudah mati, jadi buat pengumuman nggak ada tarawih malam ini karena imamnya sudah meninggal. Ada lagi yang memanjangkan nun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ninya dipanjangin, itu besar karena dengan kalau bertambah i-nya panjang pasti ada mati huruf ya gitu. Jadi seperti mat asli dan itu besar karena menambah huruf. Yang terakhir kalau di minasyaitani ini yang sering minasyaitanu gitu kan tadi. Ni dengan nu orang sering terbalik itu. Kalau seandainya sekarang saya ngomongin, terkadang orang mana ada, enggak percaya Ustaz. Mana ada orang kan minasyaitani. Enggak percaya coba dengar nanti. Mau di musabakah, mau di radio, mau di manapun ada tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang mu juga gitu. Jadi entah kenapa I itu sering berbalik jadi U, tapi perhatikan dan itu salah fatal karena berbalik huruf, berbalik makna, berbalik baris. Nah, Ar-Rajim yang terakhir ini. A'udzu billahi minasyaitonir ra. Ra itu seharusnya tebal. Ra tebal, tapi kita ganti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Jadi kita tipiskan itu salah, tapi itu kesalahan kecil. Ataupun ra-nya dipanjangkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ra-nya dipanjangkan, itu salah dan fatal. Kenapa? Karena ada penambahan alif di situ gitu. Kalau ra dipanjangkan pasti ada huruf alif satu. Habis itu tidak membaca ra dengan sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niu rajim. Niu rajim. Nah, itu sering kejadian. Niu rajim berarti hilang satu ra diganti dengan waw. Niu rajim. Jadi nanti di bismillah akan kejadian juga seperti ini. Jadi kalau sanggup kita ulas satu-satu orang lihat, niu rahim, niu rajim, niu. Jadi niu itu bukan lagi nir. Perhatikan nih Bang Julian Akbar kan sering pakai headphone, pasti pendengarannya jauh lebih peka daripada kita semua. Jadi nanti tolong perhatikan banyak kejadian. Nanti saya nih sudah pernah siaran nih tentang tajwid. Anda nih niu nih bacanya nih, bukan nir. Jadi harus diperhatikan. Habis itu ada lagi orang yang membaca jim dengan gim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada yang seperti itu. Jadi itu kebanyakan orang yang sudah tua-tua dan tidak perhatian. Itu salah fatal karena ganti huruf. Sedang ataupun membaca jim dengan imalah kubra seperti ar-rajim, jim, bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim.
Jadi coba niru ulama Arab, tapi jadinya jadi salah karena kita kan imalah itu ada tempatnya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak boleh juga. Jadi pada tempatnya boleh, kalau di sini enggak. Ataupun mimnya diganti dengan nun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulut kita enggak tertutup. Biasa setiap wakaf huruf mim atau ba itu tetap harus tutup mulut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ditutup dengan mim karena itu huruf syafawi. Jadi tetap mulutnya tutup. Kalau enggak jadi bunyi seperti nun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau enggak tutup. Jadi hampir seperti nun. Kecil Bang, tapi kan ini parah karena jadi kesalahan besar. Itu kesalahan yang jali yang nampak. Ataupun qalqalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun dia mimnya jadi panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu dia di double mim. Itu juga kesalahan kalau yang double mim jadi fatal, tapi kalau misalnya yang cuman kesalahannya kecil seperti tadi mimnya tidak terlalu digandakan itu mungkin jadi ya. Mungkin ada telepon. Dari mana cek, Ustaz? Ya, halo. Halo. Ya, halo semuanya, Julian Akbar, Banda Aceh. Banda Aceh siapa? Julian, Julian. Iya. Julian, Julian Akbar. Iya, video. Malam. Betul. Betul. Di atas 17 ya? 15 menit lagi ya. Ya. Kita mulai sedikit lagi sampai bismillah saja. Jadi minimal selesai sampai bismillahnya karena memang ini seakan-akan kecil tapi efeknya luar biasa besar. Memang kita sempat baca sedikit. Nanti Abang kasih kode kalau sudah dapat waktunya. Oke, kita mulai dengan bismillah. Jadi kalau kembali, kalau yang di rumah boleh buka mushaf atau di Android juga boleh, karena kita harus perhatikan huruf-hurufnya di saat kita membaca Fatihah. Kadang-kadang nggak bisa berdasarkan hafalan aja karena ada huruf yang kita seakan-akan begini, padahal pas kita lihat, oh bukan begitu ternyata. Jadi bismillah, ada yang bismillah, ada yang bes, itu imalah, itu kesalahan kecil. Ataupun sinnya tidak berbunyi. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sin, dia sin tetap berbunyi, bis, tetap bunyi bis, karena hurufnya memang seperti itu dia, tetap keluar angin, bis. Jadi kalau bisnya nggak berbunyi, jadi bukan bis berbunyi itu bunyi telolet, oh enggak, itu bisnya bunyi klakson. Kalau ini bis artinya bunyi sin. Memang kalau kesalahan-kesalahan kecil, tapi tetap ada orang yang enggak berbunyi dan ini salah. Ataupun sinnya ini biasa diganti dengan bith. Bismillah itu sin diganti tha dan ini salah besar. Dikarenakan mengganti huruf. Ataupun sinnya diganti shin. Bismillahir. Salah lagi karena bish. Jadi ataupun pakai qalqalah. Jadi se. Bismillahirrahmanirrahim. Ada se, bismi. Padahal kan qalqalah cuman kutu bujadin atau baju di toko. Kalau saya cerita kemarin baju di toko, bau, jim, dal, to, qaf. Jadi gak boleh sin itu ya. Bunyi se. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, se itu qalqalah dan itu salah. Tapi itu kesalahan kecil. Ataupun minnya minya bunyi bismillah. Jadi bunyi m di situ di mim karena orang, tapi ini jarang terjadi karena enggak mati, tapi ada juga kejadian-kejadian seperti ini. Makanya nih harus kita bilangin, kadang-kadang kalau orang terjadi di sin, kadang-kadang terjadi di mim. Kalau terjadi di mim tetap kesalahannya kecil. Jadi tetap sanksinya. Yang gawat yang sering orang banyak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah jadinya. Jadi enggak ada b-nya. Kalau enggak percaya boleh dengar. Nanti imam pasti ada tuh. Jadi yang mungkin majelis pernah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semillah itu hilang ba. Memang ba itu harus terdengar. Enggak boleh orang tadi saya di situ saya sir. Enggak bisa sirnya ba-nya aja, kecuali dia enggak baca bismillahirrahmanirrahim sir aja itu entah. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim, ada yang coba-coba ngikuti irama ulama Arab Saudi ataupun imam Haramain ya. Kalau di Allah itu yang sering kesalahan lam bismillah.
Bismillah. Nah, itu ada orang kadang-kadang kita lihat tadarus Al-Qur'an kan alam jalalah ini tebal. Bismillah jadi ya. Itu kesalahan kecil. Ataupun di Ar-Rahman itu sering meninggalkan tasjid pada ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kalau baca cepat Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang nih Bang Julian sudah dengar hari ini, nanti setiap sholat, percaya nggak percaya Bang Julian jadi skeptis, percaya nggak? Pasti nanti orang coba aku dengar, kan betul nih, ini kayaknya kurang nih, jadi pasti kayak gitu. Ini mungkin pendengar semuanya mulai malam ini hati-hati jadi imam tarawih atau imam maghrib, Anda akan didengar, akan diperhatikan oleh semua pendengar RRI sekarang. Jadi perhatikan tajwid Anda, jangan sampai Fatihah Anda salah karena Anda akan dikomplain nantinya. Jadi itu ra sering salah, habis itu ra-nya diganti dengan u. Bismillahirrahman seperti tadi, itu kesalahan besar karena ra-nya diganti dengan u ataupun ha-nya dengan kha. Bismillahirrahmanirrahim. Kha, karena dia mencoba memfasihkan makhraj ha. Ha itu kan huruf halak, huruf tenggorokan, jadi dekat sekali dengan kha. Kalau seandainya kita enggak jaga-jaga, hati-hati jadi kha. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi salah. Dan ini ganti huruf besar tadi ya. Ataupun mim daripada Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ma itu jadi besar, jadi ma. Padahal dia biasa aja ma. Ma. Mim ada barih ma. Jadi enggak ada ma, enggak ada seperti itu. Enggak usah seperti orang ciuman, mah enggak usah. Jadi ma memang biasa, ma. Seperti biasa, seperti orang senyum. Ataupun nun Ar-Rahmanu seperti tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perhatikan, saya sering dengar itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Coba pekakan beda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pasti ada. Percaya mulai malam ini Abang kontrol pasti ada. Apalagi Abang ganti-ganti masjid. Pasti ada. Oh, saya pernah dengar kok. Memang ada. Jadi itu kesalahan kecil, tapi hati-hati maksudnya walaupun enggak batal sholatnya, tapi kan salah. Begitu selesai, kita panggil imam, tapi jangan dengar orang lain. Pak Imam, kok tahu nama saya imam? Ya, enggak, cuma karena tadi udah imam aja. Jadi, walaupun nama Anda Fandi atau siapa kan jadi imam, jadi Pak Imam juga. Pak Imam, tadi tolonglah coba ulang sebentar, saya pulang nih, penyiar RRI ini, plus satu, saya sudah belajar tajwid nih. Kan gitu. Jadi, ataupun menyanyikan mim lebih dari dua harakan. Itu kesalahan kecil, tapi memang enggak boleh juga. Kadang-kadang orang nyari irama di tilawah, di imsabaka. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aja kemana, panjang kemana-mana kan, tetap satu alif dua harakat ya, dua harakat dua ketukan ya. Bismillahirrahmanir kan dua ketukan sebenarnya. Jadi kalau panjang kali orang yang ketok jadi ketok pintu. Assalamualaikum tadi ya. Ataupun imalah pada nun ar-rahmani, seharusnya ar-rahmani jadi ar-rahmani. Itu kesalahan kecil. Ataupun Ar-Rahim. Ar-Rahim itu tasjid pada ra-nya biasa ada yang tinggal juga. Bismillahirrahmanirrahim seperti tadi. Ataupun ra dengan ra-Rahim dengan ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya jadi tipis. Nah, itu juga kesalahan kecil. Ataupun ra-nya panjang pada Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ra pada Rahim kan enggak panjang itu. Jadi kita panjangin. Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya jadi panjang. Nah, itu salah lagi. Itu fatal, kesalahan besar. Ataupun ha-nya dengan kha. Tadi rahim itu kesalahan fatal. Ataupun ha-nya diganti dengan ha, ha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Him, tidak ada him. Itu salah besar karena ha ganti jadi ha. Ya, ianya dibaca dengan malah rahim, rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian orang sengaja mencongokkan hidungnya untuk mengejar qiraah, tapi ini salah. Ataupun membaca ha lebih dari 6 harokat. Jadi boleh dipanjangin satu alif dua harokat. Kalau kita panjangin sampai 6 harokat masih ada maaf bagimu. Tapi kalau sudah lebih 6 harokat itu sudah main-main namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mana-mana udah berapa harakat itu sudah ya. Udah bergerak kemana-mana sudah lebih dari 6 harakat. Tapi enggak boleh juga kurang dari 2 harakat.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, juga nggak lebih dari dua harokat, nggak sampai pun dua harokat. Jadi perhatikan, ini kadang-kadang kecil. Saat orang baca Bismillahirrahmanirrahim, ya matinya mana udah, nggak ada mat lagi di situ. Walaupun itu kesalahan kecil karena berhubungan dengan mat, tapi hati-hati jangan sampai seakan-akan kita menghilangkan huruf ya, ataupun kita mengganti mim dengan nun, kayak tadi ceritanya ar-rahim, karena kita nggak tutup mulut. Bismillahirrahmanirrahim, karena nggak tutup jadi harus harus digampit bibi, harus Bismillahirrahmanirrahim, ditutup dengan mimnya tetap tutup mulut. Ataupun mim dibaca dengan qalqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, ataupun itu bahaya dan salah. Jadi enggak bisa kita ulangi, enggak bisa kita lakukan seperti itu, karena apalagi yang orang sering mendengungkan seperti itu jadi menambah huruf. Jadi kadang-kadang kesalahan kita, kalau kita bahas ini yang lain mungkin karena waktu kita hampir ya untuk lintas 17, kita akan coba bahas ayat-ayat lainnya. Jadi kesalahan kita itu dalam ayat per ayat itu kadang-kadang malah bisa merubah makna huruf. Jadi kalau kita lihat di dalam susunan Fatihah ini, di sini kan ada 7 ayat. Nah, jadi ada yang ayat-ayatnya ini kalau kita baca salah, jadi berubah makna. Contoh, tadi Bismillahirrahmanirrahim, kita kan nggak boleh baca dengan ha-e-li. Begitu kita baca dengan ha-e-li, Bismillahirrahmanirrahim, ha-e-li itu jadinya kan Rahman, nggak ada ha, nggak ada ha-nya, Rahmanirrahim. Itu jadinya kalau Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, begitu Bismillahirrahmanirrahim, jadinya dengan nama Allah yang Maha menurunkan penyakit melalui hujan gerimis yang berkepanjangan, kan jadi gerimis mengundang, jadi slam jadinya. Jadi kan seharusnya betul maknanya, jadi salah, kan menurunkan penyakit melalui hujan gerimis. Apain pula gerimis di sini kan? Jadi itu bacaan Bismillah. Tapi memang setiap berubah huruf berubah makna. Seperti alhamdulillah, alhamdulillah kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Tak terasa itu hanya sudah di hal hadir lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Begitu alhamdulillah kita ganti, apalagi alamin kita ganti dengan a, alhamdulillahirabbil alamin, a bukan a, itu kalau alhamdu artinya segala, kalau alhamdu segala puji bagi Allah pemilik semesta alam, tapi kalau alhamdu itu segala diam, segala pasif, segala sesuatu yang gak bergerak untuk Allah Tuhan. Kalau misalnya alamin, pemelihara segala penyakit jadinya, bukan pemelihara alam. Karena bukan alamin, tapi alamin. Alam itu sakit. Jadi bukan alam badukun, itu sakit jiwa mungkin. Jadi kalau kita alamin, alhamdulillahirrahmanirrahim, segala diam untuk Allah yang